Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiqah Farahin dan kita bertemu dalam slot pentadsiran psikometrik. Dan pada episod kali ini, kalau dengar tentang ilmu psikometrik ini sangatlah penting kerana ilmu inilah yang membimbing anak-anak di sekolah hala tuju mereka dan juga memberi sedikit pemedahan tentang personaliti semula jadi mereka. Jadi untuk episod kali ini, kita beri fokus kepada ujian personaliti iaitu IMK. Tapi sebelum kita tahu lebih lanjut tentang itu, saya ingin memperkenalkan dalam studio ini juga kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Suhaili? Baik, alhamdulillah. Dan juga kita bawa khas guru pada hari ini untuk menerangkan lebih lanjut tentang tajuk di bawah pentadsiran psikometrik. Tapi terlebih dahulu, jom kita bertemu dengan beliau. Hai, Assalamualaikum, Cikgu Zuriati Seman daripada SMK Kajang Utama, Kajang Selangor. Cikgu, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, Cikgu. Cikgu sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Dan kali ini kita pun telah melihat pentadsiran psikometrik dari minggu ke minggu. Dan kali ini pula kan Cikgu, apa yang kita nak beri fokus bagi penonton kita di luar sana? Terima kasih Syafiqah. Yeah. Jadi pada kali ini sudah sampai giliran saya untuk berkongsi dengan Syafiqah dan juga para penonton berkaitan dengan memahami personaliti dan persekitaran kerjaya melalui psikometrik ujian minat kerjaya ataupun inventory minat kerjaya. Baiklah Cikgu, bila sebut tentang ujian personaliti ini, sebenarnya kita ada dua ya Cikgu, ujian kecerdasan iaitu aptitude di tahun 6 dan juga ujian personaliti yang termasuklah IMK ni Cikgu. Betul, betul. Boleh tak Cikgu jelaskan terlebih dahulu apa maksud IMK itu? Okey, baiklah. Saya rasa gembira dapat peluang ni untuk menerangkan berkenaan dengan inventory minat kerjaya ataupun ujian minat kerjaya. Untuk pengetahuan semua, inventory minat kerjaya ini adalah sebahagian daripada psikometri yang dijalankan kepada murid-murid tingkatan 1, 3 dan 5 di sekolah menengah. Ujian ini ada 180 soalan dan jawapannya hanyalah ya dan tidak sahaja. Tak boleh kurang pasti tak dia cikgu? Tak ada kurang pasti. Mesti solid, ya atau tidak. Okey. Baiklah. Jadi tujuan ujian minat kerjaya ini adalah untuk mengetahui personaliti murid dan juga persekitaran kerjaya yang sesuai dengan murid kita. Okey. Jadi saya terangkan sedikit bagaimanakah ujian minat kerjaya ini boleh kita jalankan. Pertama sekali, sebelum itu, ujian minat kerjaya ini merujuk kepada teori tipologi kerjaya Holland. Kenapa dinamakan teori tipologi? Kerana tipologi ini dia merujuk kepada beberapa kategori, beberapa jenis yang dilihat perkaitannya. Jadi dalam teori kerjaya Holland ini, Holland melihat kaitan antara personaliti yang menjurus kepada minat dan seterusnya menentukan apakah persekitaran kerjaya yang sesuai dengan minat murid kita. Okey, saya beritahu dulu Holland itu siapa. Kita sebut aja Holland. Okey, sebenarnya Holland ini adalah yang mencipta ujian teori tipologi kerjaya Holland. Jadinya ujian minat kerjaya berdasarkan teori tipologi kerjaya Holland ini. Okey. Okay. Dan Holland adalah seorang profesor di John Hopkins University dalam bidang sosiologi. Jadi andaian Holland adalah terdapat 6 personaliti dan juga 6 minat kerjaya dalam setiap manusia. Okey. So antaranya adalah antara konstruknya ada 6 konstruk iaitu realistic, investigative, artistik, social, enterprising dan juga conventional. Okey, yang itulah Syafiqah yang Holland andaikan ada 6 personaliti, minat personaliti dan untuk sesuaikan dengan 6 minat personaliti itu dia ada 6 persekitaran kerjaya.
Okey, enam ya cikgu. Tapi kita beri fokus kepada satu ataupun bagaimana ia menentukan di mana hala tuju murid-murid ataupun di mana mereka mahu memberi fokus perkembangan mereka. Okey, bila mereka dah jalankan ujian minat kerjaya ini, kita akan kira skor. Skor tertinggi dengan tiga mata tertinggi akan diambil kira sebagai yang paling menonjol, yang menggambarkan apakah minat dan persekitaran kerjaya yang paling sesuai dengan murid pada ketika itu. Okey. Okey. Ya, saya ambil contoh yang pertama iaitu realistik. Apa yang dikatakan dengan realistik? Okey, realistik ini kalau persekitaran pekerjaannya ialah memerlukan kemahiran praktikal, mekanikal, suka kepada mesin, suka kepada hands on, mesti nak buat, tak boleh teori sahaja. So, persekitaran kerja yang macam tu sesuai dengan ciri yang macam mana? Mestilah orang yang realistik tu ialah orang yang suka nak tengok, suka nak buat, bukan orang yang suka berangan-angan sahaja, tapi suka kepada benda yang nyata, yang boleh dibuat. Dan mereka ini, contoh kejayaannya adalah paling ketara sekali jurutera. Jurutera. Pengatur cara komputer, juruterbang, chef. Sebab chef ni dia kerja dengan ikan, dengan ayam, dengan pisau, dengan pinggan mangkuk. Semua itu adalah benda yang real yang mereka boleh sentiasa pegang dan sentiasa lihat. Okey, begitu juga dengan tentera. Yes. Kalau macam tu kan, adakah ciri mereka suka mengikut arahan juga ataupun mereka perlu ada sedikit sistematik yang mereka buat sebagai panduan? Orang realistik ni sebenarnya yang ada ciri realistik ni juga boleh mengikut peraturan kerana mereka ni berprinsip. Kerana mereka ni berprinsip. Boleh tak saya pergi kepada konstrak kedua? Silakan cikgu. Okey, konstrak yang kedua adalah investigatif, iaitu persekitaran kerja yang memerlukan penyelidikan, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan ketepatan. Okey, contoh kerjaya yang sesuai untuk ciri-ciri ini adalah ahli perubatan, ahli farmasi, psikiatris, ahli ekonomi, ahli botani, angkasawan, guru sains dan matematik dan juga profesor dalam bidang sains. Okey. Apa ciri mereka ni, Syafika? Ya, cikgu. Mereka ni orang yang teliti kan? Seorang yang intelek tinggi dan juga ada perasaan ingin tahu yang tinggi dan selalunya mereka ni introvert. Introvert. Mereka selalu nampak diam, memerhati, buat observation. Itulah ciri-ciri orang investigatif. Dia orang suka membuat penyelidikan. Yes. Dan mungkin dapat sedikit dari rumusan dari situ. Dan juga yang kita sebutkan tadi, realistik bagi mereka yang suka membuat pekerjaan menggunakan tangan, kan cikgu? Betul. Okey, baiklah. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Pentaksiran Psikometrik. Salam sejahtera dan assalamualaikum. Pada kali ini, segmen ini kita beri fokus kepada teori Holland yang melibatkan enam konstruk kerjaya, ya Cikgu Suriati. Dan untuk kali ini kita beri fokus kepada artistik dan sosial. Ini antara dua konstruk dan terdapat konstruk lain juga seperti realistik dan investigatif, ya Cikgu. Tapi bila sebut tentang artistik ni, adakah ia melibatkan mereka yang berseni sahaja ataupun banyak lagi yang kita nak kupas bawah artistik? Cikgu Suriati, silakan. Okey, terima kasih Ika. Sebenarnya memang banyak lagi yang kita boleh kupas. Tapi saya nak sebut sedikit berkenaan dengan tadi ada sebut teori Holland. Seperti yang kita tahu, ujian minat kerjaya ini memang berasaskan teori tipologi Holland, kerjaya Holland. Jadi andaian yang penting yang perlu saya tegaskan di sini adalah bahawa minat kerjaya murid ada disediakan persekitaran yang sesuai dengan minat tersebut. Okey, Holland mengatakan bahawa setiap minat kita ni ada dia punya persekitaran yang sesuai. Okey. So kalau macam tu kita terangkan tentang artistik yang tadi Ika sebut. Okey, okay, artistik ni orang yang macam mana? Macam mana tu? Orang artistik ni boleh kita katakan sebagai orang yang ada daya intuisi yang tinggi. Okey. Dia adalah seorang yang ekspresif, original, bebas, kreatif, inovatif dan tentu sekali lah artistik. Okey? Mereka ini suka bekerja dalam situasi yang
bebas, kurang berstruktur kan, tak begitu banyak peraturan. Kalau macam rigid sangat tu, mereka akan rasa macam tak selesa. Kalau kata kena datang 7:30, sharp 7:30, mereka akan rasa macam alamak susah ni, terlalu ikut struktur. Mereka ni lebih fleksibel, mereka nak lebih fleksibel ikut apa yang mereka rasa. Orang artistik ini okey, dan mereka ni cepat apa ni, bosan dengan benda yang apa, berstruktur, benda yang rutin, yang ulang-ulang, hari-hari pergi sekolah, hari-hari pergi sekolah, atau hari-hari tempat kerja yang sama, macam bosannya. Nampaknya jadi, mereka lebih berimajinasi tinggi, jadi mereka tak ada limitasi kan cikgu? Betul, orang artistik ni tak ada limitasi. Macam yang kita kata tadi, mereka ni intuisinya tinggi, ekspresifnya pun tinggi. Tinggi juga. Jadi kalau ada peraturan, ada struktur, benda tu mengongkong, mengawal apa yang sedang mereka rasa. Okey. Jadi apakah persekitaran kerjaya yang sesuai dengan orang artistik ini? Okey. Apakah kerjaya yang sesuai untuk mereka? Pertama sekali, mungkin mereka ini adalah seorang arkitek. Mungkin juga seorang penulis seni kreatif. Mungkin juga mereka seorang wartawan hiburan. Kartunis, pereka grafik, pereka fashion, juru hias dalaman, juru foto, dan mungkin juga juru solid dan guru kaunseling. Guru kaunseling juga. Betul. Okay. Cikgu, kalau macam penyanyi macam mana, penghibur tu? Mereka juga kalau dimasukkan tadi, kita dah sebut artis. Artis juga. Termasuk dalam golongan konstruk artistik. Okey, baiklah cikgu. Seterusnya kita okey, seterusnya yang konstruk yang seterusnya selepas artistik adalah sosial. Okey, kalau kita biasa dengar kan sosial sebenarnya? Selalu dengar cikgu. Selalu dengar. Okey, jadi bagaimanakah konstruk sosial ini yang dikatakan dalam inventory minat kerjaya ini, iaitu pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih, membuat kebajikan, suka menolong, suka nak ambil tahu. Okey, ambil tahu dalam konteks yang positif dan yang betul. Okey, dan kemudian orang sosial ni, orang yang konstruk sosialnya tinggi, dia mempunyai kemahiran komunikasi yang hebat, yang bagus. Mudah mesra dengan orang lain dan dia mudah memahami apa yang sedang orang lain katakan pada mereka, pada dia, dan mudah nak membantu orang tersebut. Cikgu, di sini saya nampak sedikit ada perkaitan juga bila cikgu sebut tentang sosial ni, dia mudah memahami. Sebagai guru bimbingan dan kaunseling juga, kita mudah memahami juga kan? Betul. Tapi cikgu sebutkan tadi, kalau guru bimbingan dan kaunseling di bawah artistik, jadi boleh berlapis ya cikgu? Boleh. Sebab itulah penting untuk kita tahu bahawa inventory minat kerjaya ini, dia akan melibatkan tiga mata tertinggi. Berdasarkan kod tiga mata Holland, maka inventory minat kerjaya ini kita ada tiga mata tertinggi. Okey. Kalau guru kaunseling, saya ceritakan sikit, kalau guru kaunseling kebiasaannya tiga mata tertinggi mereka adalah social, artistic dan enterprising, atau social, artistik dan juga konvensional. Tapi sosial dia duduk dekat depan sebab matlamat pekerjaan dia tu membantu. Jadi kalau bukan sosial, macam mana nak bantu murid pada kadar yang optimum? Seperti cikgu sebutkan tadi, mahu menolong dari segi positif impak sosial tu. Betul. Okay, saya cikgu belum terangkan apakah kerjaya selain daripada cikgu, guru. Nak tahu juga tu. Selain daripada guru bimbingan dan kaunseling, sebenarnya konstruk sosial ni luas bidang pekerjaannya. Selain daripada guru, kita ada pensyarah, kita ada kaunselor, pekerja sosial seperti di Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada pegawai penjaga kanak-kanak, kita ada pegawai penyiasat. Mereka ini memang ada konstruk sosial yang tinggi. Kemudian pegawai perhubungan awam, penyambut tetamu, di mana-mana penyambut tetamu. Boleh bayangkan tak kalau penyambut tetamu kita tak bukan mesra? Agak pelik di situ ya cikgu. Jadi konstruk sosial perlu tinggi supaya kita rasa kita datang ke sesuatu tempat, orang welcome kita. Seterusnya kita ada jururawat. Jururawat memang dah tentulah kan, sentiasa berjumpa dengan orang yang sangat memerlukan pertolongan. Betul. Jadi konstruk
sosial ini kalau ada pada jururawat memang sangat membantu, memudahkan lagi pekerjaan dan menggembirakan pesakit. Betul cikgu, ya, penting tu. Senyuman tu penting bagi sihat. Tetapi di sini kan bila sebut jururawat, tetapi kalau sebut doktor tak semestinya perlu ada sosial sebagai yang lebih ketara kan cikgu? Okey, kalau doktor tadi kita dah tengok bahawa ciri yang sesuai adalah investigatif. Tapi sekali lagi kita kembali kepada tiga mata utama. Jadi setelah murid menjalani ujian minat kerjaya, memang mereka akan tahu tiga mata yang utama dan mereka akan tahu apakah ciri-ciri personaliti dan juga persekitaran kerjaya yang sesuai. Cikgu, baiklah. Dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, contoh-contoh di bawah sosial ya cikgu. Kalau kita sebut tentang guru bimbingan dan kaunseling, mungkin ada tiga ciri yang cikgu sebutkan tadi. Tapi kita akan kupas lagi dalam masa akan datang. Tapi untuk sementara ini kita berehat sebentar dan kembali selepas ini di pentaksiran psikometrik. Banyak sebenarnya bidang kerjaya yang kita boleh pilih, tetapi ujian psikometrik adalah yang membantu kita untuk mengembangkan lagi dan menilai sifat semula jadi diri sendiri. Jadi untuk tujuan mengupas segmen kali ini, kita beri fokus kepada ujian ataupun inventory minat kerjaya. Antara konstruk yang terlibat ialah enterprising dan conventional, dan kita beri masa kepada Cikgu Zuriati untuk lebih kupas satu persatu dua konstruk ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Ika. So saya teruskan lagi dengan dua konstruk yang terakhir dalam inventory minat kerjaya, iaitu enterprising. Okey. Apakah yang kita faham tentang enterprising? Kalau kita ikut kebiasaan bahasa, enterprising ni macam orang yang berniaga. Okey, tapi hampir bertepatan, iaitu enterprising ini melibatkan persekitaran kerjaya yang melibatkan pentadbiran, pengurusan, perniagaan dan keusahawanan. Okey. Wujud juga suasana di mana cuba mempengaruhi, manipulasi untuk mencapai matlamat. Okey. Dan sifat orang construct enterprising ni adalah mereka ini boleh mengarah, boleh memimpin, boleh mengurus individu, dan bila mereka terlibat dengan menjual barang, mereka boleh mampu memujuk orang untuk membeli barang yang mereka jual. Okey. Dan matlamat akhir enterprising adalah keuntungan organisasi dan juga keuntungan ekonomi. Macam tu. Baiklah cikgu. Maaf cikgu, secara ringkas boleh tak cikgu mungkin beri fokus kepada mengapa kita sebut tentang pengaruh dan juga memanipulasi? Adakah ia dari segi faktor positifnya? Okey, dari segi faktor positifnya, mempengaruhi, memanipulasi adalah penting untuk ciri-ciri seorang pemimpin. Okey. Bukanlah bermaksud pemimpin ini seorang yang akan mementingkan diri, tapi macam yang saya sebut juga sekali lagi, gabungan tiga mata dalam inventory minat kerjaya ini akan menyeimbangkan konstruk-konstruk yang ada dalam inventory minat kerjaya. Jadi kalau katalah enterprising ni seorang usahawan, dia ada enterprising dan dia juga ada social, maka syarikatnya akan untung di samping menjaga kebajikan pekerja dan juga customer dia. Keseimbangan tu penting. Keseimbangan. Baiklah. Saya juga nak pergi kepada konstruk terakhir, iaitu conventional. Conventional ini adalah persekitaran kerja yang berstruktur, teratur, melibatkan data, nombor dan kerja-kerja pengkeranian. Okey, mereka ini akan melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan, selesa dengan arahan dan tak berkira dengan kerja-kerja rutin. Selesa buat mereka. Introvert jugalah ya. Betul. Antara kerjaya yang sesuai adalah kerani, setiausaha, accountant, guru perdagangan, juru teringkas, pegawai bank, pegawai cukai, operator komputer, penilai harta, juru audit, juru wang dan juga pegawai perangkaan. Nampaknya apa-apa saja yang melibatkan duit, dia melibatkan konvensional. Sebab duit ni kan kita kena teratur, kena kira keluar masuknya dengan betul. Jadi kalau ada kerjaya, kalau ada konstruk konvensional dalam accountant, dalam diri seorang accountant, dalam diri seorang analisis kewangan, maka akan cantiklah
akan cantiklah kita punya akaun tu. Ya, kemahiran matematik tu pun perlu ada. Betul. Cikgu, saya nak selitkan juga tadi bila sebut tentang enterprising. Apakah contoh bidang kerjaya yang terlibat bawah enterprising? Betul, kita lupa nak sebut tadi. Ya. Okey. Sebenarnya kalau dalam enterprising pun sangat menarik. Antara yang paling ketara sekali sebab bermatlamatkan keuntungan. Sudah tentulah ahli perniagaan, usahawan, pengarah syarikat, eksekutif pemasaran, ejen insurans, pengarah publicity, peguam, ahli politik, pengurus bank, pengurus hotel, jurujual dan juga ejen pelancongan. Dan tak salah kalau saya nak katakan bahawa seorang guru juga perlu ada construct enterprising. Ya, cikgu. Ya, sebab kita perlu capai keuntungan. Keuntungan di sekolah adalah potensi murid yang dapat kita bangunkan. Itu keuntungan di sekolah. Murid jadi lebih baik setiap hari. Faham, cikgu. Ada wawasan di situ sebenarnya, Ika. Okey, faham, cikgu. Okey, seterusnya, cikgu, mungkin sedikit pencerahan tentang ini. Saya rasa pasti ada yang tertanya juga kan tentang package aliran di sekolah. Mungkin aliran yang sedia ada sekarang, STEM A, STEM B, STEM C dan juga Sastra Iktisas. Adakah ujian psikometrik ini membantu mereka untuk dinilaikan ke mana mereka mahu ikut pergi ke kelas seterusnya? Betul, betul. Sangat sangat bertepatan sebenarnya dengan ujian minat kerjaya di peringkat sekolah, di permulaan tingkatan 1 dan 3. Apabila mereka dapat keputusan kod 3 mata tu tadi, okey, cikgu akan bantu mereka untuk menentukan kelas mana yang mereka boleh pilih. Macam yang tadi dah disebut, kita ada package STEM A, STEM B, STEM C. Jadi kalau katalah STEM A tadi sains tulen, kita ada subjek bio, fizik, kimia dan admats. Adakah orang artistik, konsert artistik ini tinggi sesuai untuk berada di kelas itu? Mungkin ia jika investigatifnya juga tinggi. Mungkin ia jika realistiknya juga tinggi. Oleh kerana itulah gabungan tiga mata inventory minat kerjaya itu sangat penting bagi membantu mereka faham. Okey, saya artistik tapi saya juga orang investigatif. Saya juga orang realistik. Maka dengan ini sains tulen sesuai dengan saya. Begitu. Sebab kita boleh lihat ada doktor yang pandai melukis, ada doktor yang boleh jual insurans dan sebagainya. So package mata pelajaran memang dibantu dengan result daripada ujian minat kerjaya. Baiklah, cikgu. Bila sebut tentang tiga mata ni, antara tiga-tiganya perlu ada keseimbangan juga, cikgu. Betul. Tetapi kalau salah satu ni ketara pun bagus juga untuk mereka lebih jelas tentang apa yang lebih mereka cenderung, ya, cikgu. Betul. Okey, kita pun telah sampai di penghujung rancangan, tapi sebelum kita mengakhiri segmen kali ini, cikgu boleh berikan sedikit rumusan bagi apa yang kita ulas pada hari ini. Okey, baiklah. Secara keseluruhannya, ujian minat kerjaya ini sebenarnya sangat penting untuk kita jalankan di sekolah kerana kita nak bantu murid-murid kita mengenal potensi diri mereka. Ada murid bila masuk sekolah jalankan ujian minat kerjaya, barulah mereka sedar bahawa inilah potensi diri saya yang sebenarnya. Dari sudut murid begitu. Dan untuk ibu bapa pula, yang selalunya ada ibu bapa yang plan apa yang untuk anak, apa yang baik untuk anak, tapi dengan melihat inventory minat kerjaya, ujian minat kerjaya, maka mereka tahu real self anak itu. Apa yang anak kita minat. Okay, manakala untuk guru pula, ujian minat kerjaya dapat membantu guru menyediakan package mata pelajaran yang sesuai. Dan untuk guru, bimbingan dan kaunseling, kami dapat bantu murid menyediakan maklumat-maklumat kerjaya, tempat-tempat untuk mereka menyambung pelajaran, menyambung pendidikan. Dalam kata lain, membantu murid menggunakan potensi diri mereka menetapkan hala tuju matlamat pendidikan kerjaya mereka dengan lebih tepat, cemerlang akhirnya nanti. Wah, cikgu. Terima kasih cikgu atas pencerahan tersebut dan harapnya para penonton dapat sedikit sebanyak daripada perkongsian ilmu daripada cikgu Zuriati kita pada hari ini berkenaan personaliti dan persekitaran kerjaya. Cikgu, terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan berada bersama kami, dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita cikgu Suhaili. Sehingga kita berjumpa lagi di episod pentadsiran psikometri akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.